kita ini seringkali masih gini loh, nek punya masalah, mikir, dek utang misalnya, terus mikir gini, oh nanti itu proyek sekian, itu bayaran utang sekomas anu sekian, engkau itu gaji sekian, ini jenenge masih bisa disangka. Selama jenengan masih bisa nyangka dari mana jalan keluar itu, maka tidak dapat yang kaidah makrojak min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang pertolongan Allah ya makrojak min haitsu la yahtasib itu kejadian nek jenengan sudah wis ra iso mikir. Maksudnya ra iso mikir itu gini, ketika teman-teman wis bener-bener menyerahkan jalannya hanya kepada Allah. Pun Gusti, pun kula sudah ndak tahu lagi nih harus bagaimana. Nek wis sampai di state kayak gitu, itu kadang-kadang makrojaknya malah dekat. Ketika jenengan masih bisa mikir ini itu, kadang-kadang Gusti Allah malah nyuruh ya sudah, es pikiran sih. Gue nek wis tidak punya sandaran lain, baru Allah akan kasih solusi. Maka teman-teman jadi rahmati Allah. Yang dimaksud wa may yattaqillah bertakwa kepada Allah itu adalah tatkala kita kemudian berani menyerahkan urusan-urusan yang hasil itu hanya kepada Allah. Dan itu butuh ketauhidan yang luar biasa. Dimulai dari mana? Dimulai dari prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya tugas saya ngibadah dulu. Urusan nanti jalan keluar, urusan nanti solusi, urusan nanti urusan hidup saya dan lain sebagainya. Ben, urusannya Gusti Allah. Jadi itu sejalan dengan ketika Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Sudahlah, fokus di situ. Ibadah itu bukan berarti kemudian hanya ngepenke salat, tidak. Ketika jenengan kerja juga ibadah. Maka saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, nek jenengan pengusaha, jenengan karyawan, ibadah, Anda kerja, ya kerjalah di situ. Tapi jangan kemudian berharap bahwa pekerjaanmu itu yang mengayakanmu. Jangan mengharapkan bahwa usahamu itu yang mengayakanmu. Perlu kita kemudian ketika beribadah, usaha, fokusnya hanya apa? Saya pengen nebar manfaat lewat ini. Saya pengen jadikan usaha saya jalan takwa saya. Gitu aja settingannya. Kalau usahanya jadinya jalan kemanfaatan dan ibadah, maka hasil itu min haitsu la yahtasib. Dari mana-mana.